Sebab tu almarhum Tok Guru ni Aziz, dia mengajar tafsir Quran suruh petahoh saja 2 bulan tak habis lagi. Almarhum Tok Guru ni Aziz, luahnya ilmu dia. Tok Guru ni Aziz ni dia ngaji waktu dia budak mula mengaji di pondok besuk. Pondok besuk, pondok Tok Guru Haji Abbas. Waktu tu dia naik kuda daripada Kota Baru pergi ke besuk naik kuda. Allahuakbar. Zaman dulu tak ada motor, kereta tak ada dulu. Naik kuda daripada Kota Baru ke besuk. Jauh tuan-tuan naik kuda. Tok Guru ni Aziz pergi ngaji. Satu hari jatuh kuda demam, ni bulan Tok Guru ni Aziz cerita. Dalam soal jawab ada orang tanya waktu dia hidup, dia cerita waktu dia budak naik kuda pergi ngaji, jatuh kuda 3 bulan, 6 bulan selok di hospital, selok di rumah sakit, ujian Allah, tak pergi ngaji. Lepas mengaji di pondok besuk, sambung pergi India, di Jamiatul Dioban, nama tempat itu di Dioban, dan insyaAllah hamba nak pergi ziarah, kalau jadi bulan bulan 2, bulan 3 ni, nak pergi ziarah tempat Tok Guru ni Aziz belajar di Dioban. Kemudian lepas mengaji Pakistan, mengaji pula di Mesir, Jamiatul Azhar. Kemudian balik ke Kelantan, tempat yang pertama Tok Guru ni Aziz mengajar ialah Masjid Muhammadi Kota Baru sekarang, Masjid Besar Kota Baru, mengajar tafsir Quran setiap hari Jumaat. Ribuan orang Kelantan hadir. Tiba-tiba bila ramai-ramai kerajaan waktu tu, kerajaan hok lawan Islam, bila tengok Tok Guru ni pengaruh ramai, dia buang Tok Guru mengajar, tak bagi. Akhirnya berpindah mengajar di Dewan Zulkifli di Jeparawas sekarang, tingkat atas dulu. Waktu saya budak saya pergi tahun 90-an. Nah, mengajar atas. Lepas tu dah ramai orang tak muat, pindah turun bawah sampai hari ini. Walaupun Tok Guru telah meninggal, masih lagi diteruskan oleh Menteri Besar kita Kelantan yang baru ni, Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Yaakob, dan diganti-ganti dengan ustaz-ustaz yang lain mengajar setiap hari Jumaat yang diasas oleh almarhum Tok Guru ni Aziz, supaya rakyat Kelantan ada ilmu, bukan hanya ilmu dunia, bahkan bekal untuk menghadap Allah di yaumul mahsyar. Selama mana nak habis sebutir Quran ni? 40 tahun mengajar baru habis. Tok Guru ni Aziz baca Quran tafsir daripada surah Tahoh sampai qul a'udzu birabbinnas 40 tahun masa. Allahu akbar. Istiqomahnya mengajar lama tuan-tuan, subhanah. Nak, kita ni nak mari dengar orang kuliah pun malah dah. Bukan suruh mengajar, mari dengar pun malah dah. Pak, nak jadi alim ke mana? Nak jadi ulama ke mana? Nak mari dengar kuliah setengah jam tu tak boleh duduk. Berasa panas punggu. Lambat lagi ke ustaz ni? Lambat lagi ke? Tak. Ulama dulu mengaji, Allahu akbar. Amba ni mengaji di Yaman 18 buah kitab satu hari. Tuan-tuan ni dengar setengah je tak sedar. Amma ngaji Yaman 18 buah kitab sehari, daripada subuh sampai isyak 18 buah kitab. La ilaha illallah. 6 tahun kita duduk Yaman, 18 buah kitab sehari. Tafsirnya, hadisnya, nahunya, sorahnya, sirahnya, ngaji 18 butir sehari. Kadang-kadang nak tidur tak boleh. Tak ada nak tidur ni. Otak ni nak apa lagi? Nak ngaji lagi. Masa mana? Allahu akbar. Alhamdulillah Allah beri boleh mengaji 6 tahun. 2009 sampai 2015 belajar di Yaman. Alhamdulillah.